Lesti Kejora dan Rizky Billar kena amuk Soimah karena ini. Dikit lagi. Aku tidak percaya. Belakangan ini penyanyi dangdut Lesti Kejora dan pesinetron Rizky Billar tengah ramai diperbincangkan publik. Keduanya pun kerap dijodoh-jodohkan oleh penggemar. Apalagi kini Lesti dan Rizky memang sering memamerkan kedekatannya, bahkan serasa dunia milik berdua. Hal ini rupanya membuat pedangdut senior Soimah merasa kesal. Hal ini berawal dalam acara salah satu televisi. Kala itu Lesti dan pesinetron Topeng Kaca ini tampak sedang bisik-bisik mesra di meja juri. Padahal di waktu bersamaan Soimah sedang berbicara serius di atas panggung. Merasa tak diperhatikan, Soimah langsung mengamuk. Dengan nada tinggi, dia berteriak memanggil Rizky Billar. "Billar!" teriak Soimah dari atas panggung dengan nada tinggi. Hal itu langsung menjadi perhatian sang presenter. Ramzi pun penasaran. Ia pun langsung menegur Rizky dan Lesti. "Ngomongin apa Dede sama Billar ngomongin apa? Itu orang tua lagi ngomong," tanya Ramzi. Mendengar teguran dari Soimah dan Ramzi, pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Dinda Hau ini langsung menunjukkan wajah malu-malu dengan berucap dia dan Lesti sedang membicarakan masa depan. Hal senada diamini oleh Lesti Kejora. Seolah tetap tak terima dengan pernyataan dua dara muda ini, Soimah meminta agar keduanya tak berdiskusi masa depan di atas panggung.